Phần còn tôi chân phải. Ô kìa, rất dườm ra. Cú đá, bóng đi xa phía ngoài. Berjalan dramatis hasil pertandingan Timnas Indonesia U24 versus Timnas Taiwan U24 di Asian Games 2023. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sebagaimana kita ketahui bersama, laga Timnas Indonesia U24 versus Timnas Taiwan U24 di Asian Games 2023 berlangsung di Siang Normal University Stadium Jiwang China, Kamis 21 September 2023. Jalannya pertandingan pada babak pertama bermain menekan, Indonesia berusaha mencari gol pembuka dengan cepat. Peluang didapat di menit ke-7 lewat tendangan bebas Alvedra Dewangga, tetapi masih mengarah tepat ke pelukan kiper Taiwan U24. Kans berikutnya didapat lewat tendangan Egy Maulana Fikri di menit ke-19 yang sayangnya masih melambung. Selang 4 menit, Rizky Ridho menyundul bola hasil tendangan penjuru Sarian Abimanyu, namun Ciu kembali bisa menangkapnya dengan baik. Peluang lain dapat pada menit ke-41 lewat tendangan keras Ananda Rehan dari luar kotak penalti. Sayangnya bola masih bisa ditangkap oleh kiper Taiwan U24. Hal serupa terjadi pada peluang Dewangga semenit berselang. Setelah itu Indonesia terus menggempur pertahanan Taiwan, sayangnya tidak ada gol peluang yang bisa dikonveksi menjadi gol. 0-0 pun bertahan hingga babak pertama. Kalau melihat jalannya pertandingan di babak pertama, admin memprediksi Timnas Indonesia di babak kedua akan bisa mengalahkan Timnas Taiwan U24. Admin memprediksi Timnas Indonesia akan kembali unggul dari Timnas Taiwan U24 seperti yang sebelumnya, yaitu dengan kemenangan 2-0 atas Timnas Taiwan U24. Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.